ya, yang berbagai bahasa. Caranya untuk yang baru ikut, oh ada orang lagi, Puji. Siapa yang baru masuk? Halo, namanya? Yang enggak. Sebentar. Yang baru adalah Kavi. Kavi Murjana. Yang baru join namanya siapa? Kavi. Yang itu yang nama ininya Puji? Kavi juga. Yang ada gambar bapak-bapak. Bukan? Ini siapa ini? Yang ada namanya Puji, Pak Puji atau Puji? Oh, Aga. Oke. Ganti Aga, kemarin Bu Lilis. Oke. Punya ayahnya ya. Oke, Aga. Oke, sekarang berarti Hedil, Ziza, lalu Aska, Nadina, Rifaya, Kavi, Aga, Revalina, oh nggak bisa sinyalnya. Yang belum datang Fahmi Amar dari Makassar. Oh, ya udah. Oke, Bu Eni ulangi untuk yang memberi text to speech. Kemarin kan sudah ada di WhatsApp ya. Di WhatsApp ini, sebentar ya. Tunggu bentar. Ini. Nah, disuruh challenge itu tantangan. Bikin yang hello world pertama dalam beberapa bahasa asing. Ya, nanti dilihat di WhatsApp. Contohnya ini. Nah, contoh kamera ini, itu untuk kamera. Contoh kode ini, pertama kan cuma when this sprite click, cuma say hello everybody ya. Diklik kan cuma nggak ada suaranya. Nah, di scratch kita bisa menambahkan suara. Sudah bawaan dari scratch-nya, kita tinggal memasukkan, atau nanti kalau mau nanti record suara sendiri. Nah, kalau yang dimasukkan ini bisa berbagai bahasa macam-macam. Nambahinnya di mana, Bu? Ini kan nggak ada warna hijau. Yang warna hijau ini operator bukan, ini hijaunya beda. Nah, text to speech ini ada di extension. Wow, gedean. Gedein ya. Gedean. Nah, gedein. Extension di mana? Ini. Jadi ada bullet warna-warni. Kalau biru motion, look, sound, event, warna-warna. Terus ke bawah sampai ada kayak kotak biru. Ini ada garis-garis, ada tanda plus. Ini diklik. Nah, ini adalah extension. Ada musik, ada pen, translate. Yang bawah ini harus ada alatnya, microbit. Nanti di kelasnya Bu Hendy belum ada karena harus beli alat. Nah, yang suara tadi kita pakai text to speech. Nih, text to speech. Diklik aja. Bisa langsung praktek nggak ya? Dibuka scratch-nya ya, langsung ya. Nanti muncul ini. Speak, set voice, set language. Di speak kita bisa ganti kata-katanya. Di set voice ini bisa diganti jenis suaranya, ada yang gede. Nanti kita coba ya. Untuk yang set language, untuk berbagai bahasa yang ada di sini. Nah, ini sekarang contoh yang kucing kita pakai bahasa Inggris. Maka caranya, pertama kali yang untuk Kavi, kalau buka pertama
buka dulu lalu join dulu pak, sudah belajar join kan ya, kalau belum nanti aja nggak apa-apa, kita praktek sekarang. Lalu klik yang kuning events, pilih when this sprite, klik lalu pilih yang say, dipasang aja seperti pasang puzzle. Lalu biar ada suaranya, pilih yang text to speech, pasang suaranya alto, pasang bahasanya Inggris, jangan keliru ini French ya, kita ganti Inggris, Indonesia nggak ada sayangnya di sini. Nah, hello, kita bisa ganti misalnya hello my friends, how are you. Nah, pastikan kata-kata yang di sini sama dengan tulisan, jangan sampai keliru, nanti ngomongnya apa, tulisannya apa, beda ya. Ini semua sudah, maka kita bisa cek dengan klik kucingnya. Ini adalah kucing. Klik kucing. Hello my friends, how are you? Nah, ini masih ke bawah yang Perancis ini. Bentar. Hello my friends, how are you? Nah, ini bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Udah. Ya. Nanti dikasih judul, di-share. Tuh, nanti terakhir untuk Kavi ya. Lalu kita tambah sprite baru. Untuk Kavi yang baru ikut, setelah nanti ngikuti ini, Bu ini berhenti dulu nanti, ini karena direkam sekalian. Tambah sprite di sini. Jadi di bagian tengah ini kita memasang kode. Di bagian yang ada gambar-gambar ini hasilnya. Di bagian kecil-kecil ini jenis sprite yang kita tambahkan. Nanti kalau mau ngoding kucing harus diklik dulu kucingnya. Penguin diklik penguinnya. Jangan sampai keliru. Dan lihatnya nih di atas ini ada. Ini kucing, di atas ini juga kucing. Nih, ya. Jadi mau ngoding lihat dulu ini siapa yang mau aku kasih program. Oke. Lalu yang beruang juga. Nah, kalau mau nambah, klik sprite. Bebas siapa, misalnya Abby. Nah, diatur di sini. Ibaratnya Abby ini orang Rusia, ya. Orang Rusia, kita kasih when this sprite click, ketika Abby diklik, maka dia bilang hello everybody. Ini say dulu. Nanti dikasih hello my friend, how are you? Kita pasang speaknya, lalu pilih language-nya Rusia. Rusia harus kita cari dulu sebentar ya, tulisannya harus sama. Coba Rusia kita cari di Google Translate. Ah, ini baru masuk yang dari Makassar. Kalau nggak ngerti bahasa asingnya gimana Bu? Cari di Google Translate. Sekarang kan ada. Nah, dicari. Lalu ini diganti Rusia. Nah, Rusia. Jangan yang atas ini ya, nggak ngerti dia. Yang ini, yang bawah. Yang ini bawah. Jadi kita bisa main-main bahasa asing. Ini taruh di sini. Taruh di sini. Nah, kita coba Abby. Nah, itu hello my friends ya. Hello, how are you? Hello my friends, how are you? Versi Rusia. Itu bisa hello world berbagai bahasa. Itu caranya ya. Tambahin lagi untuk bisa tahu caranya. Tambah lagi sprite,
misalnya kupu-kupu, boleh kupu-kupu. Lalu kita kasih kode, dia mengatakan halo, aku kupu-kupu gitu. Halo, aku kupu-kupu, mau pakai bahasa apa? Saya pakai bahasa Mandarin misal ya. Mandarin atau Itali, Italia. Kita cari di sini Italian di Google Translate. Hello, aku adalah kupu-kupu. Nah, ini bahasanya Italia. Ciao, sono una farfalla. Nah, itu. Halo, aku adalah kupu-kupu. Sini, Italia. Kita mau tetap ini juga boleh. Aku adalah kupu-kupu dari Italia. Nah, dia mengikuti yang di speak ya ngomongnya. Tulisannya kita kasih bahasa Indonesia biar kita ngerti. Ciao, sono una farfalla. Dari Italia belum ya? Dari Italia. Nah, ini. Ciao, sono una farfalla dal Italia. Ciao, sono una farfalla dall'Italia. Nah, gitu. Jadi kita bermacam-macam sprite, ada kucing, ada penguin. Hello my friends, how are you? Privet Lucia Wakak Dela. Nah, dia di klik. Bon i aurto lo si mangia. Bonjour tous le monde. Minasan konnichiwa. Nah, gitu. Oke, sekarang praktekkan. Tapi ini stop dulu ya.